Selamat datang di channel Daeng Rizky TV. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat channel Daeng Rizky TV dimanapun teman-teman berada. Di video kali ini kami akan berbagi panduan cara pemupukan tanaman bunga kol secara organik agar tumbuh subur. Ya, jadi di sini kami ada dua tanaman bunga kol sebagai contoh saja. Untuk usianya ini kurang lebih sudah 4 mingguan setelah tanam biji, yang kami tanam di media polybag ukuran 35x45 cm. Untuk tanahnya di sini kami menggunakan tanah hitam dicampur dengan sekam padi dan juga pupuk kandang. Ya. Jadi untuk tanaman bunga kol ini murni pemupukannya dari kecil menggunakan pupuk organik ya teman-teman. Jadi pupuknya seperti ini. Ini percampuran pupuk kandang ya, ada kotoran sapi dan juga di sini ada kotoran ayamnya dan dicampur dengan sekam padi yang kami fermentasi selama lebih kurang 2 minggu ya. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ya, untuk pemberiannya cukup mudah, kita tinggal memberikannya seperti ini teman-teman, secukupnya saja. Oke. Untuk pemberiannya bisa teman-teman lakukan 3 minggu sekali atau lebih cepat juga bisa teman-teman berikan 2 minggu satu kali sudah cukup. Ya, jadi seperti itu teman-teman untuk proses pemupukan tanaman bunga kol ini ya secara organik supaya tumbuh subur. Oke teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan like-nya, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga tombol notifikasi channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.